1375 tanggal 23 Maret 2020 tentang perjamuan dan hajatan. Terkait dengan hal tersebut, guna menghindari adanya penyebaran virus corona di wilayah Desa Dawungan dan sekitarnya, maka kami pemerintah Desa Dawungan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Dawungan dan atau yang berada di wilayah Desa Dawungan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya penyebaran virus corona, dimohon semua warga masyarakat Desa Dawungan tidak perlu galau, tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Dan kita berai bersama-sama pada hari ini, pemerintah Desa Dawungan yang didukung oleh semua lembaga Desa Dawungan beserta Karang Taruna yang ada untuk mengadakan penyemprotan massal di tempat-tempat fasilitas umum. Yang kedua, dimohon semua warga masyarakat untuk mengadakan gerakan serentak menyediakan kran air atau alat atau benda apapun yang bisa mengalirkan air untuk cuci tangan dan menyediakan sabun di depan rumah masing-masing guna cuci tangan menghindari penyebaran virus corona. Yang ketiga, dimohon tidak boleh mengadakan pertemuan orang banyak di tempat-tempat umum atau fasilitas umum atau di lingkungan rumah warga dengan alasan apapun. Contoh, bagi semua warga masyarakat yang tidak boleh mengadakan pertemuan orang banyak seperti arisan, pilihan, yasinan, rapat-rapat RT, kerubukan dan lain-lain terkecuali insiden yang bersifat darurat. Yang keempat, bagi perantau maupun pendatang yang pulang atau datang ke wilayah Desa Dawungan harap melapor kepada Ketua RT atau kepada Kepala Bapak. Terus.